gila sih, aku terpesona sama diri sendiri. Merpatinya ini nih, ganjan ini kebobanya. Orang kabe. Orang semua. Halo semuanya, kembali dengan aku Elizabeth di episode apa coba. Udah lama aku gak ngelakuin ini dan aku excited banget pengen ngelakuin ini lagi. Aduh, aku buka masker ya. Nah, aku gak make up karena sengaja, karena aku akan make up dengan Taeyuyun lagi. Oh, udah lama aku gak di make up-in lagi. Nah, tadinya aku pengen bikin konten itu berbagi takjil atau borong takjil, terus itu berbagi ke teman-teman yang lewat gitu kan. Tapi kayaknya kurang unik, kalau maksudnya kurang challenging gitu loh guys, cuman datang beli, borong, bagi-bagiin. Ya kan, karena aku adalah adiknya Bobon Santoso, jadi darah gilanya ada sedikit di aku. Jadi aku pengen bikin makeup yang super mewah, super keren, super glamor. Dan kita bakal borong takjil dan kita bakal bagi-bagiin. Penasaran kan? Aku udah sampai di tempat Taeyuyun. Ini di Jalan Jujungan. Ntar alamat lengkapnya bakal aku taruh di deskripsi atau di sini. Kita langsung aja masuk. Aku deg-degan, sumpah, ikutin. Let's go guys. Guys, aku udah mulai didandanin sama Taeyuyun. Belum apa-apa udah kelihatan cantik tuh. Wow. Gila sih, memang luar biasa. Jadi makeup kita hari ini temanya apa? Temanya merpati. Merpati. Merpati putih. Melambangkan itu ya. Kesucian. Kesucian. Keluguan. Kayak saya. Lugu sih enggak ya. Merpati. Oh iya, iya, iya. Tapi kan enggak lugu-lugu kan? Tulus. Iya, ketulusan. Jadi Taeyuyun tuh spesialis penganten adat tradisional ya Teh ya. Tapi kalau yang modern juga bisa kan? Bisa, enggak, cuma emang banyaknya yang dapat tuh emang tradisional rata-rata. Tapi bener-bener bagus banget guys sebenarnya. Muka aku tuh susah banget, nggak sembarangan MUA itu bisa megang Teh. Langkahmu ya. Harus kayak benar-benar harus yang pro gitu loh, biar bisa manglingin. Kalau salah jadi gimana? Aneh bisa. Gitu. Aku udah selesai make up. Sekarang kita lagi proses pemasangan aksesoris merpatinya. Luar biasa kan? Keren kan? Cuman agak pengap guys. Gendut saya gendut. Merpati gendut nggak bisa terbang. Abis ini ya selesai, kita bakal cari takjil. Kita bakal surprisein orang-orang di sana. Kok serem ya? Harus tulus ya, harus lembut ya kan merpati ya. Udah merpati. Merpati masa kayak gini. Thank you.
Guys, aku udah selesai dandannya. Kalian selalu lihat ini gila, bagus banget, bener-bener bagus banget. Gila sih, aku terpesona sama diri sendiri. Ketanya gak boleh gitu, harus anggun, lupa daratan. Saya merpati, saya harus di udara. Udara itu harus sombong gitu ya. Keren banget, gila sih. Nah sekarang kita udah selesai, bakal kita eksperimen, kita bakal turun ke jalanan ya. Kita bakal lihat reaksi teman-teman yang ada di jalan, apakah mereka shock, apakah mereka bakal terpesona sama aku. Pasti. Serem ya bawanya. Teteh sini, Teteh, Tayuyun sini. Tuh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ini. Kalian tuh kalau pengen makeup sama Tayuyun benar-benar bentar kuku. Mantap. Makasih ya Teteh. Sama-sama. Udah ngerepotin lo. Yuk, Teteh mau ikut enggak? Ikut. Ah, yes. Let's go, guys. Guys, kita udah mau berangkat, tapi lagi di depan. Nih, beras banget. Ini Tayuyun mau ikut. Aduh, baik banget. Jadi kita bakal dituntun jalannya. Malunya biar malu banget, sumpah banyak banget orang. Ini aku pakai face shield biar takut juga ya kalau rame, kalau pakai masker sayang juga pakai face shield. Oke, let's go ke Tayuyun udah. Oke guys, kita udah di TKP nih. Kata si Tayuyun ini rame banget dan emang bener rame banget. Padahal ini bukan jalan raya, ini tuh kayak gang perumahan gitu. Dan kalian bisa lihat ini bener-bener rame banget dong, banyak banget yang jualan dan kita bakal cari makanan, bakal kita borong dan kita bakal bagi-bagi. Semoga rame. Let's go, ikutin yuk. Ikutin, let's go. Misi pak. Banyak kita mau shopping apa ya? Kita mau beli. Ini enggak anggun-anggunnya. Teh, biasanya kalau mau buka puasa suka makan apa? Segala sih dimakan. Paling takjil dulu. Takjil ya. Takjil dulu ya, kolak-kolakan atau sirup-sirupan. Uh-huh. Terus ya apa aja? Apa aja ya? Di sini mah segala ada. Ya. Minumannya, let's go. Ah, sebenarnya sih malu, guys. Huh? Ini ada tahu crispy, kita cari minuman. Ini ada minuman nih. Es Goyobot. Nih ada Goyobot. Ini kayaknya enak nih buat buka puasa. Halo Teteh. Hai. Cantik enggak lagunya? Cantik banget. Tahu ini aksesoris apa? Ini merpati Teh, melambangkan. Kalau merpati melambangkan apa Teh? Melambangkan ketulusan. Kan biasanya sehari bikin berapa banyak? Berapa cup? Ya bisa 10, bisa. Enggak, sehari bisa jual berapa cup? 2 cup. Tergantung pembelinya sih, Pak. 20 lah. 20. Ah, cup-nya berapaan? Cup-nya 8.000. 8.000. Nah, kalau sekarang bisa bikin berapa cup nih? Mantap. Mau aku borong semua nih buat berbagi ya, mantap ya. Ini apa? Tahu crispy. Iya. Oh bukan tahu isi ya, tahu bukan, crispy. Ini mas, coba. Oh saya lagi puasa. Satu bungkusnya 5.000-an. Ya. Oke, sok. Aa bisa bikin berapa bungkus? Iya, siap. Terus itu ntar kita borong, ya. Dibagi-bagiin ya yang. Ya. Oh iya, sama-sama, Teteh. Borong enggak, Bu? Borong semua. Iya, borong semua. Bapak, pentolnya sebungkusan berapa? Ya, belinya berapa? Oh, bisa beli berapaan? Ya. 5.000-an bisa, banyak enggak 5.000-an? Bisa. Mau 30 bungkus ya, Pak? Ya. Kita beli pentol. Isinya apa aja, Pak? Cincang. Aduh, ininya mengganggu si bapaknya nih. Cincang sama telur deh, udah. Ya. Gabungin aja lah. Oh, gabungin ya. Atur aja lah 5.000-an ya. 30 bungkus. Ya. Cukup enggak? Cukup ya, ya udah. Bagus. Ramai enggak, Pak? Ya, alhamdulillah, Bu. Puasa hari ini. Ya, puasa. Aduh, hebat, Bapak.
Jadi kita beli 30. Ini ngeganggu banget nih. Merpatinya ini nih, ganjen ini kebobanya. Kita beli molen bentar, ada motor. Motornya mau lewat. Halo, Pak. Berapaan satunya? Seribuan. Minta 30 bungkus. Satu bungkusnya 5.000-an, 5 butir berarti ya. Oke. Okay. Aduh, nyangkut. Berapaan satu? 5.000 semuanya. Ini ada berapa? 30 ada nggak? Ada. Sama apa? Sama es campur, semua. Kolaknya aja. Boleh deh di 15 itu 15. Oh iya, dibungkusin yang kecil. 5.000-an nggak? Iya, 5.000-an. Oh, yes. Ini dalam rangka acara apa nih? Berbagi Ramadan, Ibu. Kita beli kolam, terus itu ada es buah juga, terus ada molen, ada pentol, terus itu ada goyobot, terus ada tahu kriuk. Wah, banyak banget, mantap banget, banyak banget yang dia beli. Ini juga boleh, silakan sayang. Makasih. Iya, boleh silakan. Dah, ambil aja sayang. Sini sayang. Sini, tajil gratis. Sini. Nih, ini ada molen, terus ada kolak. Ada sini. Ada sini. Nih, ambil. Jangan hujan-hujanan sayang, tersakit. Pulang ya. Ya silakan ambil. Ambil sayang. Hati-hati. Jangan hujan-hujanan tersakit loh. Nih, Dek, Dek. Oke, guys. Ini sangat luar biasa sih, soalnya pertama aku lakuin. Ini agak aku copotin karena tadi lepas karena keringat kan. Hujan dong. Kita mau berbagi tapi kan katanya sih ini berkah ya kalau hujan ya. Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Kita udah selesai. Nah, tadi yang pentol segala macam juga bapaknya langsung serahin yang ke lain-lain biar gak rame, biar gak apa sih berkerumunan gitu loh. Bahaya juga kan. Nah, habis ini kita pulang. Sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih buat Teh Yuyun. Terima kasih juga buat aksesoris ini. Super keren banget. Kalian mesti wajib untuk cek dan kepoin Instagramnya. Aku Elizabeth dan hai.